Guys, welcome back again di channel Chef Selvin. So hari ini kita pergi laut, kita pantai semua ikan apa yang ada. Jadi kita cuma pasang tombol saja lah. Kita tinggallah apa saja yang kita dapat. So hari ini kita pergi laut, kita mendayung saja. Tidak payah pakai apa-apa engine supaya epic skit. Jadi kalau pakai pendayung baru ada rare skit lah dia punya keadaan. Jadi hari ini kami bermalam satu hari satu malam di sini laut. Saksikan video saya. Sampai habis. Tengok sekeliling hari ini, laut dia tenang saja. Jadi hari ini surut, kayak macam yang kamu nampak. Ini captain sedang mendayung. Ton kapal api, betul-betul kau. Itu dia. Ya. Yeah. Oke okay guys, saksikan video saya sampai habis. Kita tengok apa saja yang kita dapat. Tempu kami tidak berapa banyak, cuma dalam 30 begitu. Tapi kita tengok apa yang kita dapat. Belukang, sembilang, ada ikan merah. Oke, bersyukur kalau kita dapatkan merah. Ya, cow. Sekarang nih kami sedang mencari tempat untuk berteduh ataupun sulap. Oke, ada kami nampak satu di sana. Api buruk sudah, tidak boleh tinggal sudah. Tidak apa, kita teruskan perjalanan. Mau tahu ada jumpa lagi yang oke skip. So guys, apa kabar anda semua? Ya, kembali lagi di channel saya. Jumpa lagi kita. Belum ini saya pergi laut, saya dapat ikan merah. Kita tahu berapa kilo, jadi hari ini kita tengok nasib lah apa yang kita dapat. Tempu kita hari ini tidak berapa banyak, jadi let's go. Kita sudah jumpa satu sulap di sini, tempat kita tidur. Jadi di sinilah tempat kita menginap di malam. Ya, itu dia. Alright, kita sudah sampai. Jadi hari ini panas itu cuaca dia. Oke, kita sudah sampai di sulap kita. So sekarang nih kami mau berehat, kami mau tunggu air surut sedikit sebab ada payah sedikit untuk pasang tempu. Jadi sekarang nih pasang untuk berehat, kita minum-minum dulu sedikit, baru kita turun. Oke, mari kita tunggu dulu pemandangan di sini. Ya, itu dia. Alright, dik. Ya beginilah keadaan di sulap, tidak macam yang tempat kami tinggal hari itu. Oke, barang kami. Oke, hari ini kami bawa spesial sedikit, kami ada spotlight biar terang satu laut. Oke, kami bawa barang-barang makanan yang lain lah, air. Wah, jadi kami bersyukur tempat kami tinggal nih kita ada ropuhan. Oke, barang-barang panjang apa semua ada. So di sini saya mau kasih tahu kamu apa umpan yang kami guna. Jadi umpan yang kami guna untuk nih umpuk kami adalah buntai. Ya, jadi pada orang-orang yang lalu di laut ataupun memang biasa di laut, memang orang tahu ini boleh dijadikan sebagai umpan. Dan juga ada juga orang cakap ini boleh dimakan juga, tapi kami tidak mau makan, tidak berani makan. Jadi ini kena panggil buntai, inilah umpan tempu kami. Oke, cara dia macam mana? Kasih pecah ini guna batu kah apa, jadi ambil isi dia, kita jadi sebagai umpan. Right, sekarang nih kami mau kasih pecah dulu nih buntai yang mau bikin. Jadi beginilah style ya, awas pecah. Guna batu pun boleh, guna parang lah, kalau kami coba ada parang kan. Jadi tenang sikit lah. Ya begitulah dalamnya. Nah guys, yang beginilah dalamnya. Ini lihat yang sekawan di dalam tuh sudah lama berkurung. Jadi sekarang nih kami mau kasih keluar dia. Susah sikit kami mau kasih keluar. Jadi hari ini kami mau kasih keluar dia lah. Ya baru tak berapa lama sudah dia di dalam nih, siapa pun tidak tahu. Jadi sekarang nih kita kasih keluar dulu dia lah. Kasih tinggal dulu dia pemandangan yang indah di luar. Nah, jadi pancing. Ya. Biar dia tahu macam mana rasa di laut dalam air yang masin. Oke, so sekarang nih kami mau turun sudah pergi pasang tempu. Oke, jadi tempu kami mau pasang sedikit saja bah, dalam 27 saja begitu. Jadi sambil-sambil pasang, sambil-sambil kami mau cari umpan. Jadi air sudah pun surut macam yang kamu nampak, chill sudah.
tapi dia punya air surut tuh, arus dia masih kuat. Tidak apa, kita teruskan aja semangat, kuatkan semangat mendayung. Oke, okay? Let's go. Kami sudah siap pasang tumpuk kami. Sekarang kami balik dulu, berehat sekejap, minum-minum kopi ke apa. Kami mau tunggu masa yang sesuai, mau tengok mungkin dalam jam 8 begitu. Jadi rehat-rehat dulu, oke. Jadi sekarang nih kami mau pergi cari kayu api dulu. Ya. Ini bikin kita panas-panas badan. Kita sulap di sana. Kita cari aja kelantan mana-mana. Semua pun boleh juga sebelum kayu api. Masuk. Oke, hujan pun sudah turun ya. Apa boleh buat lah guys. Nanti kita tunggu dia berhenti dulu, baru kita turun balik ke kita tengok lah tumpuk. Jadi sekarang nih kami mau pasang api, tang api dulu. Ya, itu dia. Ya, double triple kami punya lampu sini. Kami pakai spotlight lagi. Tuh, ada spotlight. Nyamuk pun banyak, guys. Mungkin apa? Api kita sudah mau hidup. Ya, itu dia. Terus di luar sana. So, sekarang nih kami sedang menunggu dan teduh sedikit sebab tadi baru saja selepas hujan lebat, jadi agak sukar sedikit kami mau pergi tengok tumpuk lah. Mungkin dalam jam 8 lebih ataupun dekat-dekat jam 9 begitu kami turun balik lah pergi tengok. Sebab payah sikit nih kalau hujan-hujan nih, mesti sejuk nih. Oke, lawa lah bos. Yo, oke, kita punya lighting sekarang nih ada masalah kerusakan sedikit. So, wow. Oke, nanti kita turun sama-sama ya. Jangan risau. So, sekarang nih guys, ya sudah tiba masanya kita turun untuk mau tengok tumpuk. Dan sekarang jam sudah 8:33. Oke, jadi mari kita beraksi dulu. Kita pergi tengok kita punya tumpuk lah, ada ataupun tidak, kita berserah sajalah. Dan itu adalah rezeki masing-masing. Oke. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di tempat kita mau pasang. Jadi kita tengok dulu satu-satu. Dan sekarang ini yang mengecewakan dia, tiba-tiba hujan. Apalah. Depan masih ada. Jadi mari kita pergi next ya. Oke, ini satu. Masih ada umpan. Kita hari ini kita berhujan-hujan. Kami sudah tengok semua. Nah, belum ada rezeki lagi, yang belum ada dapat. Dan yang paling menyedihkan, yang mengampulah hujan. Ya, jadi sekarang ini kami basah-basah gelap sedikit. Nasib baik api yang kami pasang tadi tidak terpadam. Jadi kami mau kasih panas-panas badan dulu. Mungkin dalam jam 10-11 begitu kami mau turun balik tengoklah. Dan bersyukurlah mumpun masih ada, sebab kami sekarang ini kekurangan umpan. So, ya. Oke, okay, viewers. So, sekarang sudah jam 11:30. Oke, mari kita pergi tengok dulu ada rezeki kah hari ini ataupun tiada. Kalau tiada, apa boleh buat. Jadi, kita coba dulu nasib lah. Kita cek dulu. Oke, jadi di sini satu ya. Jam kurang harapan nih, love goyang bendera. Oke, mari kita pergi yang kedua. Ada harapan ya kita nih. Walaupun saya nampak macam tidak ada goyangan maut tuh.
cuma bertiga. Yang tadi itu nampaknya abahnya nih mas, dia dengan nasib. Ah lama. Tembus. Tidak ada pun jauh. Dekat-dekat. Oh tunggu. Umpan dulu ya, ini kita musuh atau ngejar atau umpan yang lama kita ganti dengan umpan yang atau ya, oke skip. Oke. A few moments later. Kami sudah siap tengok tempo kami untuk yang kedua kalinya. Jadi masih belum menyebelahi kita, belum ada apa-apa. Kita masih ada masa lagi untuk tengok besok pagi. Jadi harap-harap adalah 1-2 ekor, jangan saja kita kumpau. Oh, apa activity kami malam nih? Jam 12. Ada activity. Activity dia, activity tidur, mau pukul kepala tikus. Sob, sini sulap banyak tikus. Jadi kami tunggu tikus, kami mau pukul kepala dia. Kayak itu pendayung. Baru dia tahu bagaimana sedapnya kena pukul. 15 minutes later. Tikus. Itu kita kasih umpan dulu tuh tikus. Kita pukul pakai ini. Nah, ini kali baru dia tahu. Sob, dia mau naik di kaki, dia mau orang tidur. Sempat berjanji kita kasih umpan dulu, kita tengok macam mana dia punya reaksi karena pukul kepala. A few moments later. Kalau buk badi bawa, dia agak naik kanan. Mari kita bila kasih umpan. Ini lapang acau tidur. Tadi saya pukul dia pakai itu kayu pendayung. Lolok buk lah dia jatuh ke bawah guys. Nah, baru dia tahu guys. Ini kali lah dia. Siapa suruh pengacau. Ya, selamat pagi semua viewers di luar sana. So, kurang jam mendekat jam 7. Jadi kami mau turun itu dalam jam 7:30. So, kalau ada ataupun tidak, apa boleh buat, itu bukan rezeki kami. Ataupun ikan sudah habis di sini laut. Sekarang air sudah mulai mau naik, mau besar. Jadi sebelum kami turun mau pergi tengok, kita breakfast dulu lah. Alright. Sekarang guys, kita turun pergi tengok. Dan sekarang kita terus balik lepas tengok ambil satu kali lah. Sekarang nih kita terpaksa meninggalkan sulap free kita. So marilah kita tengok kemudian on the way balik. Let's go. Sampai di stesen pertama. Tapi nampaknya macam sunyi sepi saja nih guys. Nampaknya guys kita hari ini kita kumpau ngai tiau. Kita buka terus balik lah, gulung dia balik, ada guna lagi turun ke laut. Oke, ini stesen kedua kita, nampaknya sunyi sepi juga. Aduh, memang tidak ada nasib kita hari ini. Kumpau kita bos. Yang terakhir kami punya kumpau hari ini. Nampaknya memang tidak harapan lah, ini tidak nasib boleh buat. Jadi last nih gulung, kita balik. Thank you.